hari ini aku mau masak semur ayam buat Sena. Dan pertama ini aku potong kentang. Ini potongnya kecil-kecil aja. BTW di sini Sena tuh udah naik tekstur udah 9 bulan, jadi aku nggak blender lagi. Dan ini aku potong-potong tomat. Aku potong kecil-kecil juga dan aku pakai sedikit aja sih. Terus di sini aku pakai paha ayam. Ini aku potong-potong dadu juga. Pokoknya semuanya tuh nggak ada yang aku blender-blender lagi supaya Sena juga bisa belajar untuk ngunyah gitu. Ini aku potong-potong kecil ya, kayak gini. Terus ini untuk bawangnya aku pakai bawang merah sama bawang putih. Aku cincang-cincang aja sih. Lalu aku tumis deh bawang merah sama bawang putih. Aku tumis pakai butter. Dan kemudian aku masukin tomatnya. Terus kalau udah aku tambahin sedikit air. Dan aku masukin ayamnya. Terus aku juga masukin kentang. Dan aku aduk-aduk. Dan kalau misalkan udah nyurut gitu airnya aku tambahin lagi. Pokoknya kayak sampai empuk aja. Terus aku tambahin pala deh. Sama aku tambahin sedikit kecap manis. Dan tada, sudah jadi seperti ini. Dan untuk buburnya aku pakai bubur tim. Jadi aku masak terpisah gitu. Ini aku bikin pakai 2 sendok nasi. Terus ini untuk penambah rasa pada bubur, aku tambahkan 1 sendok teh bubuk ikan gabus dari Crystal of the Sea. Bubuk ikan gabus ini terbuat dari 100% ikan gabus kualitas premium. Dan selain itu mereka juga memiliki banyak varian produksi yang tinggi akan kandungan omega 3, DHA, kalsium, protein, lodium yang berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak dan jaringan tubuh. Kalian semua bisa cek di Crystal of the Sea. Ini penyelamat banget loh. Jadi kayak masak bisa saat-saat dan rasanya enak. Nih, aku pakai ikan gabus ya dan aku pakai 1 sendok teh aja. Dan jujur buburnya jadi kayak lebih gurih gitu, jadi kayak enggak tawar aja gitu loh. Dan ini udah jadi kayak gini deh buburnya. Sesuaikan tekstur ya, Bun. Tada, sudah jadi. Terlihat enak kan? Emang enak sih. Iya, semur ayam. Ayo kita coba ke sana ya. Ini dia bocahnya. Kita cobain dan dia suka. Oke, segitu aja video dari aku.